Kepadatan arus lalu lintas terjadi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu malam. Sementara di ruas tol Purbalenyi, kepadatan terjadi di kilometer 82 Purwakarta, Jawa Barat. Hingga Sabtu malam, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat masih dipadati kendaraan wisatawan. Kemacetan mengular hingga 4 km. Untuk mengurai kemacetan, petugas lalu lintas dari Polres Cimahi melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan mengalihkan ke jalur alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan di objek wisata yang ada di kawasan Lembang. Kota Bandung, kami alihkan dari arah kota Ledeng mengarah ke Sasana Bajuri, dan sebaliknya dari arah Lembang yang akan mengarah ke Green Asia Afrika, kami arahkan ke Cisarua, Polimasturi. Sampai saat ini kami sudah melakukan CB one way sebanyak kurang lebih 7 kali, dari arah bawah 5 kali, dari arah kota Lembang 2 kali. Sementara itu, ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Bandung memadati ruas tol Purbalenyi kilometer 82 atau sekitar Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jakarta dan sekitarnya. Mereka diprediksi akan menghabiskan malam akhir tahun di tempat wisata di kawasan Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Kepadatan lalu lintas di jalan bebas hambatan ini diperkirakan akan terjadi hingga awal Januari 2020. Dari Kabupaten Bandung Barat dan Purwakarta, Jawa Barat, kontributor iNews melaporkan.